ini mirip di Arab. Lewat gunung pasir. Gunung pasir. Ada juga melintas Pajero tuh. Ya, ada satu-satu juga rumah ini. Biasanya penduduk di sini dari suku Moronene ya. Jadi vegetasinya bambu ya daerah sini. Dengan alang-alang. Ini ya, teman-teman. Ini coba lurus. Sana itu. Simpang jurusan Kendari lewat Bombana dari Polinggona. Tuh lihat. Hah? Ada cucu celewet juga di sini. Warna merah tuh. Ini kayaknya rumah walet juga tuh biar kecil itu. Iya. Ini kayaknya kebun gulanya ya. Kita sedang proses mau penanaman ini. Ini masya Allah ya. Ini teman-teman sekaliannya pemandangannya ini. Nah teman-teman sekalian, itu ada pabrik tebunya yang kejauhan itu. Sana. Nah, ini ada juga bagian tanaman tebu. Nah, ini tanaman-tanaman tebunya ya. Oh ya. Ada mobil polisi juga lewat sini. Polisi ya. Bengkelnya atau gudangnya perusahaan ini untuk operasional pengolahan tanah PT Howling Bombana. Ini apa ini? Oh, untuk mengolah tanah. Nah, itu ada semacam perumahan karyawan juga ya. Lahan produksi. Ini lagi proses pemanenan ya. Ini lahan yang sudah ditanam. Insyaallah yang jalanannya. Pokoknya seperti di gurun pasir yang mirip-mirip ya. Tuh. Oke teman-teman sekalian, tadi kita ini arah ke Lombakasi ya. Arah Lombakasi. Jadi jangan ke kebun JBM, di situ ada pertigaan. Tapi saya lupa tadi untuk ngevideonya ya. Jadi ada perempatan di situ, ada petunjuk juga. Kita ngarahnya ke Lombakasi. Ya, nanti kita akan menemukan lokasi model bengkel ya. Bengkel perusahaan. Ini kayak perumahan karyawan juga ya. Terbakar ya. Jadi ini jalanan kurang lebih 10-an kilo ya, Mak. Seperti ini ya kondisinya. Tapi kerikil halus. Jadi jika menemukan pertigaan di sini ya, kita terus ya, lurus. Sini ada tambal ban. Ada semacam kontrakan juga di sini. Ini ada apa ini ya? Pembuatan gorong-gorong. Ini tembunya ya. Ada komunitas Bali juga di sini ya. Tuh. Jadi teman-teman ya sudah ujungnya sebenarnya jalan Jauli. Sudah ada jalur Sutet. Komunitas Bali. Tempat bagus. Ini desa Langkowala ya. Mohon maaf teman-teman ya, ini ribut sekali, ini banyak hanya peliharaan ini ikut juga nih, jadi mungkin ada yang mengganggu informasinya. Oke teman-teman sekalian ya, jadi saya kira itu saja karena kita sudah masuki ke jalanan poros di Lombakasi.
Jalan Poros Pombana. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan informasi perjalanan kita. Ini ada puskesmas Lombakasi, dan kita belok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.